Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan sambung bab terakhir dalam tingkatan 4 iaitu bab 15 berkaitan dengan pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan juga haiwan. Okey, untuk 15.1 kita akan tengok sistem pembiakan manusia di mana kita mencirikan anatomi sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan perempuan. Okey, sebelum itu kita tengok dahulu jenis pembiakan yang terbahagi kepada dua, iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Okey, pembiakan seks ia menghasilkan anak melalui penyatuan gamet haploid untuk membentuk zigot diploid. Maksudnya ia daripada satu sperma, satu sperma adalah haploid dan dia bergabung dengan ovum. Ovum juga haploid. Bila haploid dan haploid, dia akan membentuk diploid. Okay. Zigot diploid bermaksud penyatuan daripada gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan tadi haploid, gamet betina haploid. Bila dia berlaku persenyawaan, ia akan membentuk diploid. Okey. Zigot akan membentuk individu barulah. Okey. Pembiakan aseks pula menghasilkan anak tanpa gamet. Okey, ia melibatkan proses mitosis. Okey, pembiakan aseks contohnya pembelahan dedua, pertunasan, pembentukan spora, pembiakan vegetatif dan juga fragmentasi regenerasi. Okey. Dari segi perbezaan antara seks dan aseks, kamu boleh rujuk jadual tu ya. Bilangan induk untuk seks adalah 2 sebab dia daripada jantan dan betina. Kalau aseks, dia satu sahaja induk kan sebab dia tak melibatkan gamet. Okey, kemudian penglibatan gamet, seks ya ada gamet, aseks tidak. Ciri-ciri anak untuk seks berbeza dengan induk. Contohnya kitalah, kita adik-beradik antara satu sama lain adalah berbeza sebab kita hasil daripada pembiakan seks. Manakala untuk pembiakan aseks pula, anak yang terhasil adalah mempunyai ciri yang sama dengan induk. Okey, manakala dari segi persamaan, kedua-duanya menghasilkan individu baru untuk meneruskan kelangsungan spesies. Okey, seterusnya kita tengok anatomi untuk sistem pembiakan lelaki. Okey, kita ada vesikel semen untuk merembes bendali bernutrien untuk sperma. Sperma ini adalah gamet jantan lah. Okey, kemudian kelenjar prostat untuk merembes bendalir yang membantu pergerakan sperma. Kemudian testis. Testis terdapat dalam pundi skrotum, iaitu testis inilah yang akan menghasilkan sperma selain hormon seks lelaki contohnya testosteron. Okay, kemudian ada uretra. Uretra itu adalah salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing daripada badan. Okay, kemudian zakar. Zakar adalah organ seks lelaki yang kaya dengan tisu lembut dan juga salur darah. Dan zakar ini adalah untuk memancutkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okay. Kemudian ada skrotum. Okay, tengok label skrotum, struktur berupa kantung yang memegang dan melindungi testis itu tadi. Dan atas, bahagian atas, ductus sperma di mana melalui ductus sperma inilah sperma disalurkan. Okey, ini boleh rujuk buku teks muka surat 287. Seterusnya, kita tengok ciri anatomi bagi sistem pembiakan perempuan. Okey, sistem pembiakan perempuan ovari. Okey, adalah organ pembiakan perempuan lah di mana ovari ini menghasilkan ovum.
Ovum itu adalah gamet betina dan juga hormon seks perempuan, contohnya estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini kita akan tengok dalam kitar head nanti. Okay. Kemudian tiub Fallopio ada satu saluran berotot nipis. Bahagian dinding dalamnya dilapisi oleh cilium. Ya, dan tindakan cilium dan peristalsis otot tiub Fallopio menyebabkan ooosit sekunder dapat digerakkan ke uterus. Okey. Kemudian uterus. Uterus adalah organ berdinding tebal dan berotot. Dinding uterus ini dilapisi tisu endometrium, bermukus dan kaya dengan salur darah. Okay, embrio ini menempel pada endometrium. Kat sinilah tempat penempelan embrio. Yang tadi persejawaan, kemudian zygote kan. So, embryo akan menempel di uterus ini. So, tisu endometrium yang tebal dan kaya dengan salur darah sebenarnya membekalkan nutrien dan oksigen kepada embryo. Sebab tu semasa hamil tidak berlaku kitar head. Okay. Dan faraj adalah saluran masuk sperma serta laluan keluar head dan laluan untuk kelahiran anak. Okey, itu adalah anatomi untuk sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan.